Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Jumpa lagi dengan saya, Tarmizi Rumah Hitam, dengan Rumah Hitam Jer Channel. Dari Pasar Jadul, Kota Batam, Pusat Wisata Mata Kucing. Nah, jadwal kita pada hari ini untuk Koder Membara. Semua makanan di situ serba membara. Kita nak tengok dan cuba. Mari, Jer. Kita sudah sampai di outletnya Membara Batam. Apa macam yang dijual pas ini? Kita nak cuba. Saya nak coba mie membara. Macam mana dia punya rasa? Ini masakan mana, Pakcik? Oh, milenial ini ya? Ini karya ya berarti ya? Ini terobosan baru, Pakcik ya? Oke, Pakcik. Suhunya, Pakcik. Iya, Jawa Barat ya? Oh, dasarnya dari Jawa Barat, Pakcik melakukan pengembangan. Pakcik Jawa Barat ya? Bukan. Macam mana boleh? Oh, Melayu. Melayu, tapi biasalah orang Indonesia juga jadi chef di Jerman, di Belanda, ya kan? Apa? Kita coba mie membara itu. Membaranya ada levelnya. Membara 1, 2, 3, mau berapa? Ada level! Level berapa? Yang sedang-sedang level berapa? Tidak terlalu pedas. Level 2? Oh, 2 lah, nanti terlalu pedas nanti. 2 boleh, 2, 2. Ya, biar tidak terlalu pedas. Oke, kita tengok. Pakcik mie meracik. Membara. Cabai rawit ya, bahannya cabai rawit. Nah, lepas itu kita makan ini. Oh, Indofood. Oke. Okay. Oh, mie macam-macam mie telur gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nasi. Ya, itu buahnya. Ah, enggak. Ini dikasih airnya di apa? Dikasih garam. Buahnya enggak buah itu direndam. Oh, direndam. Sudah berapa hari Pakcik ikut Pakcik? Sudah berapa kali Jadul? Oh, udah keempat ini ya. Nanti ada nampak peluang baik Pakcik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudahlah dalam situasi COVID-19 ini kita tetap bisa eksis. Iya. Enak.
dengan kuah khusus yang sudah diberi bumbu. Ya, itu kuah itu sudah diberi bumbu. Setelah itu nanti baru masuk ke wajan yang satunya, wajan kecil. Oke, Jer, kita lihat. Iya. Lagi ya. Tapi enggak boleh kering. Enggak boleh kering ya? Enggak. Dia agak basah gitu. Dia basah-basah gitu, Jer ya, tidak boleh kering. Nah, ini Jer, dia juga masakan di sini apa mie membara ini. Dia level 1, 2 sampai level berapa? Cici? 8. Sampai level 8 untuk anak-anak ya? Enggak juga, tapi kalau dulu ada pelanggan saya dari Singapura itu level 15 itu belum makin pedas. Iya. Oh, jadi makin tinggi makin pedas. Jadi makin tinggi angkanya berarti makin pedas ya. Iya. Ini level 1, ini level 2, ini level 2 standar. Oke, Jer. Di hutan wisata Mata Kucing ini di Pasar Jadul, kemasan-kemasan tidak ada yang menggunakan piring-piring, tapi semuanya menggunakan bahan kertas dan daun. Oke, kita nikmati ya. Membara dua. Jadi ini membara ini sederhana sekali masakannya, tapi saya yakin dari racikan Pak Cik tadi, saya yakin sekali ini menggugah selera. Ya. Saya yakin ini top jer. Tunggu dingin putar. Jadi mie membara ini level dia sampai 15. Ya. Kalau 15 itu pedasnya luar biasa. Ini saya berani level 2 saja. Ya, keringatan Pak Cik ya. Pasti meleleh keringat. Nah, ini level 2 nih, jangan-jangan juga meleleh juga keringat awak nih. Pakai cabai warna hijau. Ya. Kalau merah, itu secara filosofinya orang langsung kaget. Oh, pasal jadi cabai hijau itu, jadi orang melihatnya, wah itu gak pedas sekali dicoba. Kejut. Jadi cabainya dipilih, cabai yang masih hijau tapi sudah tua, sehingga orang mengira dia tidak pedas. Begitu dicoba, terkejut. Hai, Pak Cik ini perangkap tuh, Pak Cik. Kalau merah, orang tak mau coba. Kalau merah, orang sudah keduluan takut. Satu porsinya berapa, Pak Cik? Kalau 15.000 satu porsi ya. Hah? Sudah pakai telur ya? Jadi kami ini bisa pakai telur, pakai bakso, pakai sosis. Bisa pakai telur, pakai bakso atau pakai sosis. Oke. Jadi ada pilihan Jer ya. Kita coba. Sudah dingin kah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jer. Level 2 sudah sepedas ini. Wah, ini level 2 nya pedas. Sudah pedas rupanya. Apalagi level 15 tak termakan aku. Ini sudah oke nih. Levelnya sudah pas. Magang. Sedap, betul, top Jer, datang ke hutan Mata Kucing Jer, jangan terlambat, habis, ya setiap Sabtu dan Ahad.
Pasar Jadul, hutan setan mata kucing. Semua makanan di sini menggugah selera. Tak ada yang gak enak, semua takjir. Wah, ini kameramen ini sudah ngencet. Kameramen sudah ngencet dia. Sabar bang ya, nanti dapat giliran. Ini Jer, ini bisa disebut kategori milenial. Susah aku nak cakap saking dia top Jer dia. Milenial Jer. Wih, betul-betul. Sultan mau coba? Kameramen? Hah? Mau? No. Mau dia. Siap ya. Tukaran dulu. Kameramen mau makan. Anak saya kameramen dia nih. Bang, coba. Oke Jer, mie membara sudah kita coba. Kita nak coba, apa dia punya nama tadi lagi? Seblak. Seblak milenial. Ini daripada mana nih masakan dia nih? Seblak nih? Jawa Barat. Oke Jer, kita lihat pacik ini sudah mulai dia punya tangan menari-nari ya. Nah, ini apa nama nih yang direbus sekarang nih? Bumbunya, sama tapi bumbu ya, bumbu cabai ini sudah gabungan cabai dengan apa nih? Cabai setan, kencur, bawang putih, terus kemiri. Nah, itu aja. Oh ya, oke, okay. Garam juga ya? Garam ya. Ya. Dia pakai air Pak Cik ya? Dia ada kuahnya ya? Seblak ada kuahnya ya? Ada kuah. Oke. Okay. Ada konsumen datang, silakan ibu, kakak. Saya sudah mencoba dan rasanya top Jer. Betul. Boleh. Saya rekom. Nah, ini ada telur ya. Telur dikocok dan digabungkan. Iya, Jer. Oh, pakai ceker, Jer. Pakai ceker. Ini apa nih Pak Cik? Makaroni. Hah? Makaroni. Iya. Ini? Hah? Kerupuk udang. Makaroni, kerupuk udang, ceker, telur. Nah, itu apa benda? Garam. Garam. Sedap nampak ini bang. Wes, gurih sekali nampaknya Pak Cik. Aromanya Jer sudah menusuk-nusuk. Hai, saya yakin sekali ini juga sesuatu yang lezat. Begitulah Jer, semua di hutan wisata Mata Kucing ini, Pasar Jadul. Ya, kita dapat menikmati aneka makanan Nusantara. Wow. Ini Pak Cik ini belum punya tempurung ya kemasannya ya. Masih baru ya, nanti pakai tempurung kan Pak Cik ya. Oh iya. Gak apa-apa, karena juga hutan wisata apa Pasar Jadul masih baru. Semua kemasan nanti pakai batok kelapa. Okay.
pakai plastik kan? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah gitu, depan kita duduk lagi, Bede. Oke, Jer. Sendoknya, Pak Cik. Di hutan wisata Mata Kucing ini, di Pasar Jandul, jangan pikir duduk nak senang-senang. Ini kampung. Kampung Jandul. Duduk di atas karung goni saja, di atas tanah. Tapi ini tidak akan dapat di tempat lain. Ya, yang anak-anak berayun juga tetap berayun, ya kan? Mantap betul. Wah, panas. Ini kita harus menunggu betul dingin karena mendidih sekali. Belum bisa kita langsung konsumsi. Kita tunggu dingin dulu, Jer, ya. Oke, Jer. Ini kita coba seblaknya sudah bisa dinikmati karena sudah agak dingin, ya. Jangan giler, Jer. Kalau giler, datang sini. Ini memang istimewa karena dia telur dan ceker, kemudian ada kerupuk udang, ada makaroni, ya. Oke, Jer, kita nikmati ini sambil mendengarkan musik angklung Republik Ngapak yang di sana juga di panggung utama hutan wisata Mata Kucing Pasar Jandul. Kamera boleh ambil dekat. Jer, ya. Yang ada di sini ada makaroni, ada ceker, telur dan kerupuk udang. Ini kerupuk udang. Ya. Wah, ini enak sekali, Jer. Pokoknya rasanya top chair banget. Kalau sudah pakai banget, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Pakcik belajar masak di mana, Pakcik? Hah? Oh, tidak. Pakcik ini guru loh, cikgu. Tapi di luar apa? Di luar jam ngajar dia jualan, luar biasa. Kaya cepat pas ini. Oke, Jer, daripada Anda giler, saya tutup konten ini dan saya akan habiskan. Sebelah ini masih panas. Ingat, Rumah Hitam Jer Channel dari Hutan Wisata Mata Kucing spesial seluruh makanan Nusantara yang ada di sini akan kita terus kasih kabar kepada Anda semua. Like, share, comment, and subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten Rumah Hitam Jer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.